Kita lihat aja nanti siapa yang paling akhir akan mendapatkan Starla. Sinopsis cinta setelah cinta tanggal 29 Juli hari ini. Pada saat itu Starla terlihat sedang bersama dengan Arya di dalam mobil Ruben. Ruben merasa iri dengan Arya yang selalu bersikap romantis pada Starla. Setelah beberapa saat kemudian Starla pingsan karena ada seseorang yang melemparkan balok kayu ke arahnya. Orang tersebut ternyata adalah Ruben bersama anak buahnya yang sudah merencanakan membawa pergi Starla. Ruben pun berhasil membawa Starla ke tempat yang telah dia rencanakan. Ruben berencana agar Starla bisa merasa bahwa Ruben adalah orang yang telah menyelamatkannya. Kamu kan melihat betapa seriusnya perasaanku ini sama kamu, sayang. Starla pun terlihat belum tersadar dan berada di dalam rumah yang telah Ruben siapkan. Apakah Starla akan bisa pergi dari sekapan Ruben? Kita nantikan kelanjutannya malam ini. Kamu kan melihat betapa seriusnya perasaanku ini sama kamu, sayang.